Naka. Oke. Okay. Meninggal lanjut. What chimney the hot. Ya normal attack. Tapi udah pasti bisa lolos lah ya. Masih banyak gear counternya. Ada harapan. Ada susah sih. Bumbu paling ini. Oke, pemanasan. Nah, gitu. Gak kena anjir. Duh, siap. Aduh, kena lagi, Pak. Bentar. Masih apa ya? Timingnya masih kayak mungkin belum maksimal gitu loh. Rasanya. Manfaatin durasi stunnya tuh masih kurang maksimal. Oke lah, baru pertama kali, nggak pertama kali nyoba juga ya. Gue udah pernah make. So. Kena langsung. Ya, kena dong. Bisa sini mulai. Ini masyur manjir. Oke, kena. Oke, aman. Lah, gagal lagi gue. Astaga, stop. Sayang banget, Pak. Kenapa nggak ngonter ya pas waktu Jinra tadi? Shit, aduh. Ya dia masih ada ACC kan nih. Ya?
my god. Gak ada chance. Mungkin kalau damage-nya gede masih bisa. Gak ada. Tapi ya lumayan ya, gak ada tag padahal, Pak. Bisa lah, jangan 3-0 seenggaknya. Duh, udah mau rolling gua, tapi gak sempet. What? Terlalu pro. Oke, okay, nice. Damn it. Bisa nggak sih? Oke, kita tunggu gear dulu. Salah tadi ya? Double gua malah gitu ya? Kayaknya dikasih win di sini, feeling gua. Aduh, salah lagi gua. Shit, helm gua kepake lagi. Seenggaknya ada harapan satu-satunya gitu. Meninggal, Pak. Seriusan, kasih win, kasih win. Oh iya, bisa gitu ya, langsung lompat deh gitu. Gak apa-apa lah, malu ya, mungkin kasihan. Tapi gue udah mulai paham sekarang, kalau misalkan kepepet harus pakai aja dua kali, ya udah langsung habis yang kedua RD ya, langsung lompat aja gitu. Nah, stun gini bisa. Lagi pengen cobain hero terkuat di astaga di LS. Gue bingung sih, ACC-nya buat apa ya? Kan gak ngefek ya. Maksud gue dia kan bisa bisa apa combo terus tanpa ACC kan, masa nggak bisa ya? Gue juga nggak terlalu ngerti sih kalau yang wulin begituan. Duh, gue udah ngedefend tapi gue lepas anjir. Agak suram sih memang. Ya. Tapi udah pasti bisa lolos lah ya. Masih banyak gear counternya. Ada harapan mungkin. Lah, gear gua lepas helmnya. Kasih, helm gua lepas lagi. Satu-satunya gear counter kan.